adanya keberatan dan dilakukan pembentukan oleh PPK jumlah 0. Justru bukan menurun tapi dia menanjak. Itu setelah melewati sandungan gelombang karena nanti modal yang disiapkan lebih ke modal finansial atau modal sosialnya? Kita akan lebih ke modal sosial. Karena apa ini kan kampanyenya juga efektif dalam COVID. Kita boleh kampanye dalam bentuk banyak itu enggak membolehkan. Ini satu keuntungan ya? Suatu keuntungan ya? Satu keuntungan bagi independen. Ini loh, dari 4 calon yang paling nom sopo. Mariona yang jadi soal berusukan dewe itu sopo. Ya itu keuntungan tersebut. Bentuk kampanye sosialnya itu bagaimana? Dor-dor atau bagaimana? Oh, lebih baik dong. Saya lebih independen. Masih energik dan apa? Dan saya. Untuk sasaran suara sama nantinya segmen lebih ke milenial segmen. Atau gimana? Segmen kita itu karena pemilih terbesar muda, ya kaum muda. Mewakili kita. Jadi kaum muda itu generasi antara. Ibu-ibu? Generasi antara. Ibu-ibu? Generasi antara. Ibu-ibu? Ya, calonnya paling ganteng kan. Generasi antara itu maksudnya apa? Jadi generasi penyambung antara sebelum dan yang sudah di atas. Dari 3 kali Fairfax bisa disimpulkan. Kampanye ya, jadi gini. Soalnya akan utuh nanti yang berikutnya. Ya, karena modal kita itu sudah ya kira-kira 130-an sekian itu yang memenuhi syarat. Tetapi yang mendukung tidak memenuhi syarat, misalkan pas dicek ternyata nomor NIK-nya beda, tapi dia mendukung, itu ribuan jumlahnya. Tinggal menggalingan aja. Modal sosial kita cukup tinggi. Nah, dia tegur. Ya, saya hanya taruh bismillahirrahmanirrahim. Ya sini ya. Ya, ya.